tapi Uranus terbuka dengan sangat bebas untuk tim Rex Regum Keon, karena bisa dibilang side laner yang cukup overpower adalah Uranus. Dan satu lagi, ingat ada Atlas dari seorang Finn yang benar-benar luar biasa, seperti yang udah OG duga, Bude Mongstar. Kali ini bakal ada sebuah Uranus dan juga Atlas, dan juga harus EVOS Legends membutuhkan sebuah carry. Support. Enggak, dia harusnya ngambil support atau nggak offlaner. Minimal dia ambil Jawhead, dia minimal ambil... dari gameplay yang dilihat EVOS Legends, dia Tamus oke. Dia pasti ambil offlaner dulu. Parsa terbuka sangat bebas. Yeah. Kita nggak tahu juga tapi bakal dimainkan apa enggak dari tim EVOS Legends. Iya, yeah, ini juga kita masih penasaran banget di Esmeralda ini bakal ditaruh mana. Ketika ada Tamus di sini dan rupanya, apakah ini sesuai yang dugaanku? Yes, carry di pick. Karena mereka butuh banget hero carry. Mereka nggak akan mau dari EVOS Legends dari carry-nya di-ban oleh RRQ. Mereka butuh carry untuk meltdown dari Uranus-nya. Mereka butuh damage pula. Dan EVOS Legends terlalu berat kalau menurut aku pribadi mengambil carry di awal. Karena ini opsinya cukup banyak. Kalau di-ban? Di-ban nggak apa-apa. Masih ada Lancelot, masih ada Granger, masih ada Roger, masih ada Bruno. Tapi yang bahaya adalah ketika dia harus kehilangan Kufra maybe. Atau dia harus kekurangan dari support. Yes. Dan itu yang ngebuat... Menurut aku kenapa agak sedikit sayang untuk menggunakan carry di awal gitu, dan untuk membukanya juga benar. Ya. Di sini mungkin memang dari EVOS Legends mereka udah percaya banget sama line up seperti ini. Betul, di pick aja setuju. Daripada dibuang dan mengubah lagi strategi yang mereka miliki dengan hero-hero yang mereka miliki. Benar. Dan RRQ rupanya Valir ini satu support yang menurutku juga kuat untuk banget. Siapa? Apanya? Yang pakai Valir. Bisa Lemon sih atau Tuturu. Serius? Iya, yeah, kemungkinan. Kalau menurut aku ya. Menurut aku, biasa atau aku kan Finn so tahu. Kalau Finn udah pasti pakai Atlas. Atlasnya ya? Iya, kalau aku Tuturu. Tapi aku kan so tahu budi orang. Iya. Nah, kan. Kalau jangan Lemon. Lemon apalagi kita tahu sendiri kan dia suka pakai hero-hero yang unik-unik. Memang betul, tapi apa aja bisa dipakai. Benar, semua bisa dipakai di offline, di samping, dan EVOS Legends kali ini harus mengamankan Lancelot atau enggak Hayabusa maybe or Granger. Atau Bruno kita nggak tahu, karena dengan pola permainan RRQ yang sekarang kita akan lihat untuk kali ini ya. Bisa dibilang perdana nggak sih di live stream di official ini perdana? Oh Lunox, oke. Okay. Dia nggak mau main Lunox samping. Gashin tapi masih bisa untuk seorang Lemon. Yeah. Atau enggak, Hellcart. Bohong kan, Hayabusa. Wah kalau ini nanti. Oke. Masih berpikir banyak Alis, tapi. Alis samping. Alis samping oke banget untuk kali ini. Bisa untuk meng-counter para pemain dari tim EVOS Legends, apalagi ada Esmeralda. Esmeralda ini bakal diisep-isep abis-abisan Budi. Darahnya oleh seorang Alis dan pemain dari EVOS Legends. Nah ini aku pengen lihat, tanker apa yang bakal dipick oleh seorang Zeus buat nantinya Budi? Iya pastinya, Zeus kita belum melihat dia pakai hero yang cukup banyak. Karena baru 3 match yang kita saksikan bersama dengan Pendragon juga. Tapi Baxia dan juga Parsi sudah langsung saja diamankan oleh EVOS Legends. Alright. Dan kali ini tandanya supportnya bakal Parsa dan juga Baxia bakal berada di mid lane dengan hyper carry dari Wan. Sedangkan dari Rex, Regum, Keon, dia butuh satu buah core. Hardcore, apakah akan ada Hayabusa? Akankah ada seorang Lancelot? Si Lancelot! Ranger emas sudah bilang dari season 5. Lancelot itu sangatlah overpower ketika habis di buff. Yes. Dengan 3 stack yang dia miliki. Betul. Ketek dari seorang Kari, Granger, Bruno. Dikelitikin melehoi. Terselepet-selepet. Dari kemarin juga kita ngeliat Lancelot lumayan populer. Udah dipopulerkan kembali di MPLI ini. Dan inilah dia ke-10 hero yang sudah dipick oleh EVOS Legends dan juga RRQ. Yes. Benar banget, dan buat Bude Mongstar, kita sebentar lagi akan menyaksikan EVOS Legends versus Rex Regum Keon. Dua-duanya ada perwakilan Indonesia yang sangat membanggakan. Semua tim Indonesia membanggakan di MPL ini. Oh, jelas. Dan buat kalian semua, saya mohon, saya Ranger Mas, Clara Monster, KB dan juga Koret memohon untuk dukungan ke semua tim Indonesia. Oh pasti. Dengan hashtag IndoPride ya, tolong bagikan. Hashtag IndoPride. Buktikan kalian terkece, tersolid. Kalian kompak, solid, nggak ada yang bisa ngelawan. Langsung hashtag IndoPride tanpa berlama-lama. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam, ke game yang pertama dari Mobile Legends Professional League Invitational for Asian Cup. El Clasico, RRQ versus... EVOS Legends. Let's go. Wow. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Bude Mongstar. Iya, dan kita berdua adalah duo jomblo.
Oke, boleh mau start. Ini dari samping juga RKT yang memakai Esmeralda akan bertemu dengan R7. Ini pertandingan yang akan harusnya seru banget. Tapi di tengah lihat scene-nya dan juga Tuturu yang pakai Valir. Yes. Tuturu udah beralih jadi support sekarang ya. Betul. Tuturu udah pakai Valir kali ini, Finn bakal menggunakan Atlas. Sedangkan berada di mid lane akan jadi pertarungan yang cukup keras. Rexy nggak mau ngelepasin Little Wanderer untuk para pemain hari ini Mararq. Dan lihat cover dari R7 yang bakal mencoba mengganggu pergerakan di arah Little Wanderer. Iya, yep, tapi nggak lupa juga di sini dari One-nya dijagain terus-terus. El Clasico saat ini dan masih berada di arah mid lane. Sin sudah berhasil mendapatkan red buff terlebih dahulu dan Rex akan mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff dan juga Kati minion di bottom lane. Iya, mereka udah mulai bergerak bersama-sama, tapi kalau belum level 4 seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang besar. Semua hanya saling mengganggu satu sama lain, ngecicil-cicil aja dan berusaha untuk memenangkan laning phase-nya. Dan kalau di arah tengah di sini udah level 4 dari seorang Sin ya, tapi muncul dengan Baxia Shield Unity, Finn dalam bahaya. Oh. Kabur aja dengan perfect match. Apakah Finn akan selamat? Dan yes, dia masih selamat walau tinggal setengah bar aja. Yes, tadi berbahaya banget kalau satu buah piring tetangga yang dikeluarkan oleh Zeus terkena terhadap seorang Finn itu bakal bisa di pick off kemungkinan besar. Dan Rek bakal coba untuk ngating, tapi sepertinya dia bakal untuk nunggu dulu momentum. Ada informasi disalurkan kepada kawan-kawannya di arah bottom lane, ada gold buff yang sudah diamankan oleh seorang Finn. Benar, bermain aman dari kedua tim kali ini, nggak mau melawan kesalahan RKT di arah bottom lane. Dia mau coba untuk nge-push terus-menerus. Di arah mid lane pun hanya saling menjaga satu sama lain dari One-nya. Nggak bisa sampai ngapa-ngapain juga karena dia masih farming. Sedangkan yang lainnya hanya bisa menjaga. Dan ini dia, bisa dibilang permainan dari tim kedua belah tim yang menggunakan tank seperti ini. Dia butuh satu momentum untuk menunggu sampai ke level 4. Lihat. Iya, si Rexy. Yes, langsung ada peta Magic Kitchen Garo belakang, tapi ternyata tidak berhasil. Langsung ada Volley Star, oh. Ternyata Rex di sini. Terkena damage lumayan parah dari seorang Tuturu, tapi Rex harus mundur. Iya, posisinya nggak akan bisa untuk di-dive karena terlalu dalam dari sebuah turret. Zeus-nya dalam bahaya. Meltdown dengan sangat cepat. Baxia Shield Unity kabur saja dan gagal untuk melakukan first blood di menit ketiga ini. Yes. Belum ada first blood, tapi sepertinya akan terjadi. Pendragon dalam bahaya langsung. Aja empat hero menggeng Pendragon yang sedang berotasi ke arah mid lane. Yes, Pendragon, apa yang terjadi? Agak sedikit salah jalan Barisoke karena informasi sudah didapatkan oleh para pemain tim RRQ. Dan kali ini Turtle yang takut air sudah kembali menutupi yes. Out down. Dan ternyata R7 di sana membuka jalan, membuka vision dan penting banget untuk membuka bus. Kali ini One bakal coba masuk dengan speedy light melihat, tapi nggak ada follow up damage dan hati-hati One nggak punya cover. Ingat, Baxia di arah atas, Esmeralda di arah bawah dan Parsa masih jauh. Iya, dan kalau dilihat ya di sini RRQ mereka bakal mau main agresif sih. Ketika empat hero-nya juga semuanya pakai flicker, berbeda dengan EVOS Legend Purify kebanyakan. Iya, yes, benar banget. Dan dia sekarang RRQ bakal coba agresif. Kenapa? Finn udah level 4, udah ada Fatalink. Nah. Yang ditunggu momentum RRQ adalah gimana caranya mereka bisa bikin tank sampai level 4 tanpa ada yang terpikau sama sekali. That's why kita lihat biasanya di menit ketiga kita pasti udah lihat first blood, tapi Tuturu kali ini udah punya flicker, bakal ada seri Torre. Datangnya Volley Star pun di arah belakang menumbangkan seorang Tuturu, tapi Finn bakal diskabi. One bakal dituju, Purify berhasil diamankan, tapi One harus down. Lihat R7 kali berhasil mendapatkan hardcore dari EVOS Legend. Iya, yep, One ditukarkan dengan Tuturu, bukan pertukaran yang baik untuk EVOS Legend, tapi kali ini RRQ masih mau lebih. RKT kabur-kaburan dan sakit banget. Phantom Execution lagi dari Sin, RKT kabur saja, masih bisa selamat. Dan RRQ mereka nggak mau overextend, nggak mau terlalu lebay buat mengejar seorang RKT. Yes, lihat improvement, perkembangan dari seorang Sin. Kalau Sin memaksa, Sin bisa dapat. Kenapa? Ada 3 minion di arah depan, dia bisa gunain puncher, tapi dia bakal lebih fokus ke arah objektif game di arah bottom lane. Berarti mendapatkan satu turret, tapi yang dituju adalah Rexy. Rexy kabur keluar kandang dan Zeus terbakar api asmara dan langsung ditembak oleh seorang Sin. Berhasil mendapatkan hati seorang Zeus. Oh, nyawa kayaknya. Bukan hati, tapi Pendragon di arah top lane. Dia bakal dipanis. Sepertinya Finn sudah berespon. Dan juga ada Lemon hadir. Loving Blood dengan Blood Out-nya dikeluarin semua Pendragon. Meltdown. Tapi dia masih punya Inferno. Mencoba untuk kabur, menyelamatkan dirinya. Dan dikejar terus. Gak mau dilepasin. Dan Pendragon gak bisa ngapa-ngapain. Sin mendapatkan point
skillnya. Pendragon terpick off dua kali. Kali ini para pemain dari tim RRQ. Lihat Sin dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Ini bahaya. Ini bencana. Lihat R7 bakal coba diburst oleh seorang One. Tapi coverage cukup baik dari seorang Finn dengan cukup cepat. Perfect match-nya. Sedangkan di arah sana lihat Sin bakal coba dengan Fajar-nya. Berhasil mundur di sisi lain. REKT mencoba melakukan cutting ini di arah bottom lane. Iya, yep, di arah bottom lane push terus-menerus dilakukan oleh RRQ. Di bottom lane ada R7, di arah top lane ada Lemon, dan ketiga pemain yang ada di tengah, Sin, Tuturu, dan juga Finn, mereka tinggal jalan-jalan, kasih teror untuk EVOS Legend, dimana sebenarnya dari EVOS Legend, mereka butuh banget farming. Mereka mau menggunakan One sebagai carry-nya, dan itu tentu saja sangat berbeda dengan Lancelot dan juga carry. Yes. Lancelot itu sangat cepat farming-nya, dia juga bisa dijadikan early hero, dan okay, langsung lihat ada Fatal, berhasil mendapatkan 3, One di 7, langsung ada retribusi, berhasil mendapatkan 1 orang, dan Sin, seperti gak bisa berbuat banyak, dan kali ini, EVOS Legend kehilangan 2 playernya, Bude Bongstar. Iya, begitu buruk kali ini untuk EVOS. Dan belakang lagi, di belakang Pendragon dikejar-kejar oleh Finn. Di stiker-stikerin dulu, dan Pendragon masih bisa selamat. Tak bisa di take down, tapi permasalahannya dari arah top lane-nya, Lemon, dia nggak gerak sama sekali. Tapi dari EVOS, nggak ada yang mengusik Lemon di arah top lane. Ya, seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, agak sedikit sulit ketika adanya seorang carry, karena di sini REKT berada di arah bottom lane. Bakal coba dipasang Purify, udah dipop-up, tapi Sin dan juga Tuturu bakal coba recall-recall. Mau kemana? Enggak boleh pulang, maunya digoyang. Disabet, diselepet, REKT tumbang. Dan dia juga udah menggunakan Purify, semuanya dikeluarkan. Tapi apa daya, dia tidak bisa selamat. Dan Zeus kali ini di arah mid lane. Yang mau kabur kemana? Bangsa Shield Unity juga mau kabur, tak bisa. Satu lagi, dan Burst Fireball. Dan R7 mendapatkan point kill. Dan koreksinya berbahaya sekali. Dapat satu, langsung semuanya dikeluarkan. Satu persatu dari EVOS Legend. Terpick off oleh tim RRQ. Dan ternyata kali ini Sin bakal lebih fat lagi. Blue buff yang diamankan dari seorang One. Membuat One tidak punya blue buff. Para pemain tim EVOS Legends, mereka kehilangan 8 poin. Dan sedangkan itu, network berbeda cukup jauh di menit yang ke-7. Mencoba di-burst, tapi REKT masih survive. Masih ada Bloodhound. Dan S7 bakal coba nge-cover seorang Tuturu bersama seorang Lemon di arah bottom lane. One, gak bisa berbuat cukup banyak. Finn langsung mencoba untuk mengganggu. Belum ada fatal 5 circle didapatkan oleh seorang Sin. Dan ternyata Finn-nya harus down. Tidak jadi down. Cover yang bagus dari Rex, Regum Keon. Iya, RRQ. Mereka gak ada yang terpikir sama sekali. Dan malahan mereka masih melanjutkan di arah bottom lane-nya, mengambil tier kedua di arah bottom lane, dan RRQ dengan cepat objektif yang gak pernah mereka lewatkan. EVOS hanya tersisa satu saja, dan makan di sini red buff-nya akan dicuri. Gak bisa, Bude. Kenapa aku bilang berat? Karena adanya mobilitas dari seorang Lancelot Dash ke dalam. Dan kalau misalnya mau ada hardcore dari Marksman, minimal kalau nggak Bruno, Granger yang punya Dash agak cukup jauh. Atau juga punya sliding tackle dari seorang Bruno dan Fatali tidak berhasil mendapatkan apapun. Ternyata Purify udah dipop-up oleh seorang Rexy di arah top lane, tapi falling star pun menunjukkan seorang Lemon, bukan falling monster. Tapi kali ini, Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan lagi, dan dia udah nggak punya fatal link. Yep, REKT memberikan damage cukup besar di luar sana, PR7, Bude Monster. Oh, belum ada yang tumbang tarik ulurnya saat baik dari kedua tim, RRQ. Mereka juga nggak berhasil mendapatkan siapapun, kita pelan dengan EVOS Legend. Inisiasi dari REKT, dari Esmeralda, dan Falling Star Moon, Karang Lemon. Bukan pilihan yang baik sekarang. Dari arah bawah juga, RRQ melawan push. Di top lane-nya juga di push, semua lane di push. Dan bahkan jungle milik EVOS Legend, bukan milik EVOS Legend lagi. Ini bencana dari tim EVOS Legend. Harus berhati-hati, karena kalau tidak, ini bisa membuat poin pertama untuk tim Rex Regum Keon. Tapi kalau Rex Regum Keon membawa game ini lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih lama lagi, ini bakal menjadi hipnotis untuk Rex Regum Keon dan membuat One bisa jadi. One udah jadi di arah late game, ini bakal bisa menumbangkan Sin. Kenapa? One udah punya Wind of Nature nanti, atau nggak punya Apocalypse Wings yang bisa bertahan dari serangan seorang Lancelot. Iya, dan EVOS Legend mereka harus bisa melakukan defense dan memaksimalkan adanya Parsia untuk melakukan clearing minion dengan cepat dan membuat buying time untuk One. Tapi langsung saja diciduk REKT ketika dia offset sedikit saja, langsung dihabis 1, 2, 3 hero dari EVOS Legend pun hilang. Pendragon coba untuk bertahan di arah belakang, di geret gitu aja. Pendragon farming blood dari Lemon pun keluar semuanya dari RRQ. Ini bencana untuk tim EVOS Legend. Inhibitor sudah didapatkan. Inhibitor di arah top lane juga sebentar lagi. Apakah ini akan menjadi push untuk tim Rex Regum Keon? Lihat, Lemon sudah masuk. R7 juga sudah coming. Dan tersisa satu orang. Dan harusnya wipe out untuk tim EVOS Legend. Rex Regum
cukup meyakinkan dari tim RRQ. Mereka kasih pressure yang gak henti-hentinya dan gak boleh lupa. Bahkan turret mereka gak meledak sama sekali. Yes, yes.